Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau kasih tips gimana caranya cari video untuk promosi Shopee Affiliate. Videonya itu aman dan kualitasnya juga bagus. Nah, buat pemula nih, pemula kan pasti masih bingung ya kan, pengen promosiin produk pakai video tapi barangnya nggak punya. Kalian nggak usah khawatir, aku bakalan share atau aku bakalan spill gimana caranya. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian harus masuk dulu ke Chrome karena kita bakalan buka Shopee-nya itu lewat Chrome ya teman-teman. Karena kalau lewat aplikasi Shopee-nya langsung itu agak susah, gak bisa download video dari sana. Jadi kita akan dari web ya untuk ngambil videonya gitu. Oke, udah masuk. Nah, kita akan masuk dulu pakai akun masing-masing. Oke, ini udah masuk. Terus kalian jangan lupa, kalau misalnya bentuk tampilannya masih susah gitu, kalian bisa centang situs desktop ya, kalau misalkan mau full kayak di komputer gitu. Tapi aku bakalan kayak gini aja udah. Nah, kemudian kalian mau pilih produk apa nih untuk dilihat kualitas videonya gitu. Biasanya aku perlengkapan rumah tangga. Nah, terus kalau misalkan kalian masih bingung ya untuk toko mana aja sih yang kualitas videonya bagus gitu. Karena kalau misalkan kalian ngambil video dari Shopee itu dipastiin aman teman-teman. Jadi istilahnya tuh bukan video dari influencer yang memang mereka beli barangnya kemudian direview-kan gitu. Jadi ini kita benar-benar ngambil dari Shopee-nya langsung. Dan jangan lupa filternya diaktifkan dulu. Di scroll ke bawah. Nah, kalian lihat di sini ada program promosi dan di pojok kanan dengan video. Kalian harus pilih ya, kemudian terapkan. Karena di sini kita mau ngambil produk-produk yang video. Jadi maksudnya produk-produk yang memang mereka punya video gitu loh. Contoh ya, kita akan buka video ini. Nah, terus kita play. Dan untuk resolusi segini udah bagus ya. Cuman mungkin untuk promosi link Shopee Affiliate ini videonya agak kurang gitu. Karena kan kalau untuk promosi kita harus benar-benar videonya tuh yang menarik gitu ya. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh video yang memang biasa orang share gitu ya. Ini udah kualitasnya bagus, terus di sini juga menarik ya untuk videonya. Jadi kalian bisa ngerekomendasiin produk ini. Dan misal nih, ini kan tokonya udah star seller, jadi dipastiin kalian bisa dapat komisi. Dan kalian bisa langsung aja kunjungi langsung untuk tokonya gitu. Ketika kalian nemu nih video, oh bagus nih, bisa klik aja langsung tokonya karena bakalan muncul beberapa produk yang memang biasanya dia ada videonya gitu. Nah, ini juga masih di toko yang sama dan penilaiannya juga oke. Tuh kan, ini udah lumayan ya untuk promosi Shopee Affiliate gitu. Terus kemudian back. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalau misalkan kalian mau cari video yang ada di Shopee. Terus kemudian aku juga mau merekomendasi ini. Biasanya kalau misalkan aku promosi link Shopee Affiliate, aku biasanya ngambil barang dari Goto. Jadi toko Goto ini produknya tuh bagus-bagus dan kualitas videonya tuh lumayan juga gitu, lumayan jelas banget gitu kalau misalkan kita mau promosiin atau misalkan kita mau ngambil videonya. Nah, resolusinya benar-benar jelas banget dan bikin tertarik gitu loh. Di sini juga dia udah Shopee Mall, jadi dipastiin aman kita bakalan dapat komisi kalau misalkan share linknya dan kemudian ada yang klik gitu loh. Kalian bisa masuk aja langsung ke tokonya. Dan Goto Living ini banyak banget gitu loh produk-produknya tuh yang dipromosiinnya tuh
dari video semua, hampir semua produk mereka ada videonya gitu. Ini contoh untuk Goto Hydropompa galon elektrik. Jadi mereka tuh menampilkan produk-produknya itu lewat video gitu. Jadi ini tuh bisa banget buat kita untuk nge-share link Shopee affiliate gitu loh, pakai produk ini gitu loh. Jadi mereka udah memfasilitasi kita untuk orang-orang yang nggak punya barangnya tapi pengen mempromosikan, jadi bisa pakai produk-produk punya mereka yang ada gitu ya, yang punya video gitu. Dan ini contoh untuk sendal. Nah, lucu banget ya kan? Videonya juga jelas banget gitu loh. Jadi cocok banget kalau misalkan kita mau mempromosikan produk ini. Nah, ini untuk produk peralatan rumah tangga. Terus kalau misalkan kalian mau produk fashion, ini juga bisa ya fashion. Kalian bisa aja cek produk-produknya di bagian misalnya mau produk baju ya. Kita bisa pilih. Misalnya fashion. Fashion muslim. Kita tinggal klik aja fashion muslim, dan di sini pasti bakalan banyak banget muncul fashion-fashion muslim. Dan aku bakalan ngerekomendasi ini ke kalian semua. Biasanya kalau misalkan aku mau promosiin produk, kalau fashion muslim itu di toko apa gitu. Biasanya aku tuh di toko GF Shop. Kita back dulu karena tidak terdeteksi ya untuk nama tokonya. Nah, ini dia. Jadi produknya GF Shop tuh banyak juga menampilkan video-video. Jadi buat kalian nih yang pengen mempromosikan produk fashion, bisa dari GF Shop. Kita terapkan dulu dengan video. Nah, ini dia. Ini salah satunya ya, kulot dari GF Shop, mereka ada videonya. Nih, jadi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk fashion, itu di GF Shop banyak video-videonya dan kalian bisa langsung salin tautan aja dan kemudian dipromosiin. Jadi sebenarnya bukan dari GF Shop doang ya yang punya video-video. Kalian bisa langsung aja filter, kemudian tadi yang udah aku infoin program promosi dan dengan video kemudian diterapkan. Jadi nanti yang muncul tuh bakalan fashion-fashion yang memiliki video teman-teman nih. Contohnya ini juga. Nah, jadi tuh semuanya bakalan video yang muncul untuk dipromosiin. Dan ini tuh udah resolusinya juga bagus banget. Penilaiannya juga oke. Nah, ini untuk GF Shop ya. Nah, itu dia caranya gimana kita bisa ambil video dengan kualitas yang bagus gitu dan dijamin aman kalau misalkan kita ngambil videonya dari toko tersebut dan kemudian kita share gitu linknya. Jadi ini tuh dijamin aman banget dan juga kalian nggak usah beli produknya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita minim budget nggak mampu beli, atau misalkan kita belum mampu beli karena misalkan belum dapat komisi ya kan, jadi bisa banget pakai video yang udah difasilitasi oleh tokonya masing-masing gitu. Oke teman-teman, itu dia ya gimana caranya kita cari video yang aman, kemudian video yang kualitasnya bagus, kemudian juga yang penilaiannya bagus. Itu rekomendasi dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.